tidur. Untuk mencegah, padahal ini sebenarnya buat kayak sakit mata gitu, tapi untuk mencegah. Untuk mencegah, mencegah, mencegah matanya. Kayak segar juga sih. Ya sebenarnya aku mau minum dulu. Aku habis mandi. Sebenarnya bangunnya udah dari tadi, cuma kayak rebah-rebahan dulu. Minum lagi. Nah ini bagus pak. Cilet pak. Ini nggak boleh pegang padahal begini sih. Nah, ini dia guys. Warnanya bagus kan? Warnanya abu-abu guys, bukan putih. Ini ternakan papa aku nih. Iya. Bagus, pak, yang ini. Lihat matanya merah tapi. Warnanya abu-abu loh, bagus banget. Abu-abu, abu-abu terang gitu. Iya, pak ya? Putih enggak, abu-abu iya. Bagus banget. Gemas. Kata papa aku pegangnya jangan dipencet perutnya, soalnya nanti dia ngegigit. Jadi pegangnya kayak gini. Sebenarnya ada tikus yang dipegang dipencet gitu nggak gigit, cuma dia mungkin karena tikus ternakan yang nggak pernah dipegang-pegang, jadi kalau misalnya kayak itu nanti dia bakal gigit. Jadi gini-gini aja. Iya nih kasihan, dia nanti bakal jadi makanannya Zero dan kawan-kawan lainnya. Tapi bagus banget warnanya kan guys. Look at this. Putih enggak, tapi dia tuh kayak abu-abu gitu. Bagus ya. Kasihan kamu. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya, gitu dia. Yaudah, ke sana balik deh. Nih, pa. Ini kasih tahu Cika nih, Cika. Cika. Mau kagak? Aku kalau teman-teman aku yang di JKT pada mau pelihara tikus, aku kasih deh. Kasih makan, kasih makan, kasih makan. Kasih ini gak sih coklat? Kasih coklat. Apakah dia, bukan coklat sih, ini kayak krim karamel gitu. Apakah dia mau? Woi, cium woi. Woi. Yah, dia tepar. Woi. Ini dimakan woi. Nih, dilewatin doang loh. Cakep lagi. Tapi dia takut. Iya, itu lucu. Ini dia kasih krim karamel gini kagak mau masuk. Nih guys. Kalau yang ini warnanya kayak gini lucu banget ya. Kenapa sih lucu banget? Mukanya belang gitu. Cie cie berdua. Cie cie. Awas jatuh nak. Nanti lu jatuh aja. Ih nggak mau di. Ini pa. Ini dia. Yang ini cowok, yang ini cewek. Nih. Padahal dia kasih krim karamel dia nggak mau. Cakep gitu, ini cakep ya? Warnanya lucu. Dia gak boleh, pegang badannya, pegang badannya. Ini bukan hamster guys, ini tikus. Tikus, sebenarnya tikus. Sebenarnya tikus putih. Cuma papa aku ada yang beli warna kayak kayak gini nih, campuran hitam putih gitu kan, abu-abu putih. Terus akhirnya pas nikah kawin-kawin nongolnya warna-warnanya yang unik-unik gitu loh, lucu dah. Ih, dimakan, dimakan guys. Kakinya itu lebih gede. Iya. Ini lebih gede deh. Ini lebih gede, ih lucu deh kayak tikus itu. Itu banget. Yes, pindutin. Ini udah. Lucu banget. Review makanan Zero, oh my god. Jangan gitu, gak tega. Aku gak pernah ngeliat ular aku makan tau, sumpah. Jar,
waktu awal-awal pelihara kayak lihat, tapi semakin pas udah lama pelihara nggak pernah lihat lagi karena kayak nggak tega sama binatang yang dimakannya itu, karena kan sama-sama makhluk hidup. Terus hidup-hidup juga kan dimakannya. Kalau ayam goreng sih gue tega-tega aja makannya. Jadi dia cuci muka. Cuci muka. Kawin sama tikus kita lihat nanti kan digigitin tuh pak. Gemes banget. Tikusnya udah mati sudah. Jadi nggak apa-apa. Gencet. Iya. Barusan. Mati sekejap langsung. Neng dua. Sudah. Dia harus pegang aja yang itu. Ini juga. Ada cici dia minta cici yang 88 tadi mana? Itu mana kalau nggak sih? Kenapa nih itu? Banyak ngomong. Ini kasih apa? Nah dong, embung. Jangan pegang gitu. Pegang boy. Di situ kan ada. Lihat dong. Sorry ya guys. Namanya juga Leo. Oke, jangan main-main kalian ya. Gak usah colek-colek aja. Sorry ya guys. Ya, nanti gue bagi kasur. Siap Leo. Sorry nih, sorry nih. Ini Rajas nih. Ini kawan. Udah sih kasurnya gak apa-apa berantakan, namanya juga baru bangun tidur. Lagian yang tidur aku ini, jadi gak apa-apa. Jess! Hah? Ini apaan? Nih. Itu apa? Kita ambil lah. Buat produs. Iya. Ini sampai buang dong. Tapi kan niatnya pengen ini ya. Minum gitu nih dari tadi. Gue kagak minum-minum nih dari awal ya. Kalian nanti kalau misalnya di YouTube tinggal ke belakangin. Tadinya pengen minum terus kagak jadi. Enggak guys, aku tuh gak makan es krim. Aku cuma kayak pengen, apa namanya, mau makan es krim sebaket gitu. Aku cuma kayak gitu doang, keinginan aja. Tapi apa sih namanya, sebenarnya tenggorokan aku ya sembuh. Tenggorokannya udah sembuh. Ih kagak jelas banget deh hidup gue. Terus ngapain gue colok? Gue kan tadi pengen dinyalain. Nah tadi kan pengen begini. Tesan gue kayak gelap banget. Tapi gue kayak gue hah? Dia udah lah pakai tisu basah. Dikit gitu ya guys. Soalnya tadi tuh gelap banget gitu.
buluknya aku terlihat jelas ya, makin jelas sekali. Ya jadi bodoh amat dah. Mau begini mau gimana lagi? Ya by the way, bibir aku nih lagi luka gitu guys. Aku gak tahu kenapa, memang suka begitu ya. Suka luka-luka sendiri gitu, bibirnya. Terus tuh kadang aku udah ada makanan nih sebenarnya, bakso, tinggal dimakan dulu. Ini papaku yang beliin bakso urat dan bakso gepeng. Kalian tim bakso urat atau tim bakso gepeng? Sebenarnya aku pengen make up tau guys. Minum dulu. Sebenarnya aku tuh pengen make up gitu. Ya ampun, kasur gue berantakan banget. Gini aja deh. Gak tega ngeliatnya. Bakso telur. Ya ampun. Gak usah lah, gak usah dirapiin, gak apa-apa, gini aja ya gak sih. Jadi deh, rapiin dikit. Rapi ini. Sebenarnya aku pengen make up. Nah itu dia tuh. Buat apa dirapihin nanti juga ditidurin lagi berantakan lagi kan? Jadi ya udah. Sebenarnya cuma iseng doang make up atau gimana gitu. Guys, aku mau ambil sesuatu dulu. Tunggu sebentar. Oke. Kita cobain dulu baksonya guys, sama makan aku berdua dulu. Udah dingin. Tapi gak apa-apa enak. Makan. Tadakimasu. Pedas nih kuahnya. Main pisau. Oh iya. Aku mau ngambil ini. Karoni. Yang pedas gitu.
sekarang. Yang keramik gelasnya guys, kita tuang ke bakso. Kena mata deh bu, makan. Walaupun gak panas tapi ini segar sih. Enak banget guys. Tempat tidur idaman deket Colokan guys, mantap. Jadi itu aku ya, untuk orang-orang mager ya, apalagi kita semua nih mager, jadi enak banget guys. Jadi gak usah beranjak dari kasur. Yummy. Jadi gak usah ngeringin rambut dah, aku mager gak boleh. Juga kering sendiri. Iya sih. Duh, hidup semua penuh kemageran. Barang gak ada di kita, lanjut aja. Gue tuh pengen make up iseng aja, iseng. Jess, jangan berisik dong. Ngomong aja suara kecil guys, ini juga anak cowok kalau ngomong suara gede gak sih, anak cowok kalau ngomong suara gede. Terus kalau misalkan aku kan ngomong di showroom suara kecil, nanti malah ketimpa, malah nggak denger gitu loh. Gak sih, ikan di Tone up cream. Kita pakai ini tone up creamnya. Bener-bener ngetone up loh. Gak usah, Cida lagi make up. Shorty.
kan muka gue agak cakepan dikit lah ya, maksudnya rata gitu warna wajahnya, nggak kayak tadi gitu. Nah, setelah itu aku banyak banyak dari kalian yang bilang kalau misalkan aku mirip Minju Ice One. Guys, kalian tuh bisa yang benar nggak kalau ngomong, jangan bercanda. Mungkin di spot-spot tertentu kali ya, kayak di pas lagi gimana gitu, menurut kalian, menurut aku sih kagak ya. Yaudah, menurut aku sih kagak ada mirip-mirip ya gitu. Lanjut. Aku mau pakai ini udah lama banget nggak aku pakai. Karena aku kalau teateran tuh nggak pernah mau pakai foundation karena berat gitu guys. Jadi aku tuh pakai cuma cushion doang, terus yang tipis-tipis doang. Apalagi cushion aku udah pengen habis kan. Jadi aku pakai tuh benar-benar tipis-tipis banget. Apalagi biar enak juga. Apalagi kan aku orangnya kalau teater keringetan parah guys. Jadi kayak mandi gue kayak mandi gue tuh live gitu. Tuh. Tuang di sini sedikit. Kayak gitu lah. Gimana nih? Oh. Kita pakai aja ini punya Cece kayaknya masih baru, belum pernah dipakai, terus gue yang pakai gitu kan. Ya, dia mohon maaf ya. Wow, this is my first time using foundation again. Tapi ini tuh nggak coverage gitu loh guys. Jadi nih lihat nih kayak jerawat aku nih yang merah kecil ini nggak tutupan kan. Ih, kayak apa ya, enak banget dah. Kayak satisfying banget gak sih ngeliat orang makeupan, ngeliat orang pakai foundation itu satisfying banget. Sorry ya aku agak maju-maju gitu karena nggak kelihatan. Aku nggak pakai soft lens. Kalian kaget gak ngeliat muka aku yang gak pertama kali kalian ngeliat muka aku yang gak make up-an? Ya kayaknya dari dulu gak sih ngeliat waktu perkenalan gen 7 gitu-gitu.
Dia udah rata. Aku tuh kemarin nonton YouTube tentang makeup gitu. Jadi makeup, kalau orang bisa disebut jago makeup itu kalau misalnya dia makeup tebel tapi terlihat natural. Jadi aku ingin mencoba makeup tebel aja tapi terlihat natural aja. Kayaknya sekarang enggak dulu deh makeup tebel-tebel. Biasa aja makeupnya. Paling mager. Dan ini ada concealer. Kita pakai di bawah mata. Sama di pinggiran hidung ini guys, karena ini kan tadi nggak terlalu kena foundation gitu kan. Nah sini nggak tahu sih sama apa. Tintin ping, hahaha. Kita baru gininnya pakai yang ini nih. Ini karena ini kan kayak agak lebih runcing gitu kan, jadi bisa diginin di bagian mata kita. Ayo Avanya putih Azik. Ayo, aku pakai baju sebenarnya bukan putih sih, ini kayak putih abu-abu gitu. Tapi kelihatannya kan putih, jadi ya udah putih. Kayak orang mah. Jadi aku kayak pengen make up biasa aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan si Minju itu kayak ini ya, kayak dia tuh alisnya kayak lurus plok gitu. Kalau misalnya aku kan kayak alisnya kayak jatuh gitu kan guys, ke bawah. Kok dia tuh kayak lurus terus kayak gede gitu. Kalau aku jatuh. Makeup cepet kok guys. Enggak sih. Maksudnya kalau makeup buat teater kan sih paling lama sejam.
karena aku kayak nyantai orangnya. Kita pakai concealer. Aku tuh orang tuh paling nyantai abis kalau makeup, jadi kayak nggak langsung bet gitu nggak. Kita pakai di sini nih. Depan kan? Nah, di bawah mata juga boleh, bawah matanya masih terlihat hitam ya. Nah, aku tuh gak suka kayak buru-buru gitu. Jadi nyantai aja guys. Iga hidup itu nyantai, santuy. Jadi aku akan hari ini akan makeup setebal menurut aku, tapi aku harus berusaha terlihat natural aja. Alis aku mau kasih foundation. Apa nanti aku pengen gambar alis yang kayak si siapa yang namanya? Minju. Tapi nggak bisa ya, nggak hilang. Sudah. Lama banget kan? Kayak baru base doang aku kayak ini. Baru sini gitu karena aku emang orang mageran. Ya justru karena mageran dia sih, jadi kayak nggak mau buru-buru gitu. Oh iya, terus katanya harus pakai sini juga. Kita pakai bedak ya sekarang. Masih banyak. Sekarang jam berapa guys? Setel lagu biar nggak sepi. Boleh lagu apa guys? Tapi takutnya nanti ini gak sih, apa namanya tuh, copyright gitu kagak sih? Apa kita mau sambil nonton make up? Ya kita sambil nonton make up dong, kita mau belajar make up. Make up tutorial aja. Kemarin tuh aku ada ngeliat gila nih orang. Gila makeupnya kok bisa, mungkin itu berbeda banget woi. Nah
Siapa ya dia? Orang Korea, dia tuh make up terus natural. Padahal mukanya tuh kayak beda gitu, tapi dia gak kelihatan kayak apa sih, kelihatan kayak beda orang, tapi kayak cakep gitu. Tapi kayak natural gitu, kelihatan beda orang tapi natural, gila sih. Nah ini dia. Nih. Oh, pengen ikutin dia makeup. Gila kan? Jom buatamseroshinkayo? Bukan jenis gila gak? Jadi buatamseroasinan orang-orang yang sangat banyak sekali. Ini kopi-dokir sedikit. Haketsumida. Nih, orang-orang, kau, sebelumnya, yo, Shingang Lee makeupnya, sangat panas. Aku sudah sampai di bedak. Dia shading bagian wajahnya. Oke. Kita udah pakai bedak. Lihat dulu ada yang belepotan ya, enggak ada. Oke. Sekarang kita pakai shading. Shadingnya pakai yang ini, yang Aphrodite dari mereknya adalah, pasti kalian juga tahu kok. Kita akan men-shading, anjir men-shading. Men-shading. Apa ini tadi? Sini dulu. Ini kan. Langsung ini langsung tirus loh mukanya. Keren kan guys buatan makeup. Kurang kelihatan juga. Jadi inget review. Keren ya, kayak enggak sih, yang kerennya tuh bukan masalah Jukyung ngejago makeup. Yang kerennya itu Suho. Kenapa ya aku bilang keren? Karena di yaelah orang zaman now, mana ada sih yang kayak, jarang banget cowok kayak Suho sih, itu hanya di situ doang, drama doang.
Nih ada sih zaman sekarang kayak pasti orang ngeliatnya fisik gitu kan, kayak aku aja kan. aku ngeliat teh yang cakep ya. Gitu loh guys. Kan apalagi so ganteng ya, cakep ya, maksudnya kayak mana ada gitu orang kayak dia tuh, kagak ada. Kayak Sojun juga nggak ada. Sedih. Oh gitu. Ini juga dikasih. Agak ada guys yang kayak dia, itu cuma hanya di drama doang ya, bisa ada cowok begitu. Gue sih sedih gitu nonton True Beauty, orang-orang pada ini pada kayak tergila-gila gitu, pada kayak baper, ah, oh my god, oh my god, Sojung, Soho. Gue ngeliatnya tuh sedih gitu, gue nontonnya nangis gitu. Ini ada cowok yang kayak begini, suka sama aku apa adanya, asik gitu kan. Sedih gitu ngeliatnya. Nggak, ini gue doang kali. Udah ya kan, gini kan mbak, udah kan mbak, udah. Dan setelah itu kita kontur. Kalau mbak, kalau dia ini ya makeupnya kayak the whole face dulu baru kayak ke mata, ke hidung, ya ke bagian mata alis gitu. Kalau misalnya aku biasanya kayak alis mata dulu kan. Iya sih guys, misalnya aku kan kayak di alis dulu, mata, baru kontur. Mbak-mbak ini enggak ya? Jadi kita ikutin mbak-mbaknya aja. Kita kontur hidung kita seperti yang mbak-mbaknya bilang. Bagian sini juga guys katanya. Wih, hidungnya kan langsung berbentuk lagi. Apakah aku bisa terlihat menjadi beda orang? Tadi ada yang screenshot gak aku udah makeup? Jadi biar ketahuan gitu apakah aku terlihat seperti beda orang pas ngikutin makeup dia nih, atau sama aja gitu. Day foto Valentine kamu bagus. Ah emang iya, aku makeup sendiri sih karena memang udah kebiasaan makeup sendiri gitu. Happy
gini aja gak sudah. Ini bentuk hidung aku beda sih sama bentuk hidung aku yang biasanya aku gambar ngikut Bamba ini ya. Oke mbak, mbaknya udah ke mata duluan deh, cepet ya. Mbaknya gambar alisnya ini apa ya, kayak lempeng gitu, kenapa ya alis orang Korea tuh kayak lempeng-lempeng gitu ya. Hujan gak sih? Oke, sekarang kita gambar alis kita lempeng ya. Alis aku sudah tidak ada. Hujan guys, sorry nih ya kalau misalkan hujan. Kita cari alis di kita sisir dulu alisnya Azik. The Uncanny Counter aku nonton episode pertama doang, belum lanjut. Coba aku pengen bikin alis aku juga lempeng ah. Tinggal diinin aja. Ininya oke, masih kelihatan gitu sih. Gak bisa ya? Gak bisa ternyata. Beda. Mana itu tadi sisir alisnya? Ya, kan malah hilang. Yang lihat gak sisir alis aku taruh mana? Seriusan gak sih kalian ya, bener-bener ya? Kayak kacamata dulu deh. Mana ya tadi? Dia ngumpet dia. Nah itu aku terlihat pucat sekali nggak pakai lanjut ya. Yaudah lah ya, alis aku nggak bisa lempeng. Kita gambar alis kita. Kita sisir lagi.
gambar sebelah sini. Kenapa orang kalau misalkan makeup mata itu dia pasti kayak diem gitu loh, gak terlalu banyak omong aja. Kita sisir lagi untuk meratakan. Tapi aku tuh kalau misalkan gambar alis suka beda kiri kanan gitu tau. Udah ini. Terus gimana lagi nih mbak? Kita lanjut ke makeup mata. Jadi karena oke, warna pink ada. Ini brush-brushnya banyak kan guys. Kita ambil yang warna motor gak, ini tuh udah jatuh pecah-pecah gitu loh guys. Ini yang bling-blingnya pecah-pecah. Katanya pinke-pinke ya kak. Oke, yang ini berarti ini kayak agak orange sih sebenernya. Aku ngacanya di ini loh, di apa namanya? Terus gimana lagi kak? Ini jatuhnya warnanya kayak enggak ini enggak sih? Warnanya kayak peach gitu, but it's okay lah ya, gak apa-apa lah ya. Yang penting warnanya natural aja ya kak. Tapi jadi kak, padahal tadi mbak ya mbak. Mbaknya minor banget tapi itunya warnanya kayak pink banget gitu loh. Ada sih. Aduh, tapi di bawah banget ya. Oh, ada yang di sini. Banyak banget ngeliatnya. Punya cece aku, dia beli tapi nggak dipakai. Aku bingung deh. Ini aja sih warna. Tapi ini
udah jelek banget kayak deh. Masih bagus cuma kayak kotor gitu loh. Kan masih bagus tapi kayak kotor. Kotor aja. Kotor banget. Mana nih? Kan yang punya aku enggak ada. Warna lebih pink gitu sih. Udah, coba pakai aja dulu. Coba pakai ya guys. Oh iya. Yeah. Oh. Kan kayak lebih pink gitu. Terus di blend gini ya guys biar biar warnanya ke blend. Pink 거다 맞나요? Baru aku kasih yang warna agak pink oranye gitu biar mana tuh yang ini kok warnanya gitu sih kelihatannya. Di bagian atasnya biar tetap ada pici-picinya gitu aja. Wow, bagus banget warnanya. Ya kan? Bagus banget. Nah, oke, kita lanjut. Warna yang lebih gelap lagi katanya. Lihat tiga segi langsung kayak beda banget. Nah, lebih gelap di bagian gak bisa ya, susah ya. Terus gini ya guys, mohon maaf dulu nih. Clear.
Jadi nanti ada gradasi gitu kata kakaknya. Ya kak ya. Sekarang ini. Oh iya, terus tuh kakak-kakaknya kayak pakai ini kayak kakaknya kayak pakai yang warna agak orange gitu. Kita pakai aja, ambil yang warna ini orange sama yang agak coklat mungkin. Orange sama coklat, coba kita swatch dulu. Ambilin ke orange lagi ya guys. Jadi ditaruh di sini nih. Jadi kayak Rojes. Sorry ya guys. Jess jangan berisik dong Jess. Sorry ya guys, sorry banget. Emang kalau lagi banyak anak kecil emang seperti ini ya, rame gitu. Apa aja diomongin gitu ya. Kayak agak penting pun diomongin. Terus dia kayak taruh di bawah sini gitu. Agak ngerti ini buat gue, yakin ini buat Aegyo gitu ya guys sih. Kayak Aegyo kalian tau gak sih guys, Aegyo gitu. Kayak bentol tuh kagak. Rasanya kayak mata gue bentol gitu. Gil. Gil kak, gil. Gil lumba, keren banget lumba. Gil sih kayak bentol guys. Maaf nih ya. Yaudah coba di blend deh, kayak agak di blend gitu ya. Astagim. Ini kita blend ya. Sebenarnya bukan sungide guys, ini tuh kan kita mengikuti ya cara bermakeup zaman now gitu ya kan, kita ngikutin. Udah deh tuh gue ngikutin deh tuh ya. Gak ngerti deh tuh. Nih. Ya. Agak sedikit ngilang kan ini.
bisa ini gue yakin gue pasti bisa nih. Terlihat beda aja. Terus kakaknya itu dia pakein concealer di sini, di matanya itu yang bagian sini nih guys. Sama dia itu dipakein concealer. Tapi sebenarnya concealer itu kayak khusus buat ada kayak apa sih? Kayak eyeliner putih gitu. Yang dia dipakein sini nih. Oke, bercanda tuh ke makeup ya. Ngawak kali itu. Ini bisa. Jadi sama kakak-kakaknya itu kayak di blend gitu. Ya gini kan. Ini kayak rada-rada di atas gitu deh, gue kayak ngantuk tau gak. Mungkin karena belum full kali ya. Tapi kita coba. Baru pakai eyeliner kakaknya. Ke eyeliner guys. Dan kakak itu dia pakai eyeliner yang warna coklat untuk di sebagai di blend. Jadi dia tuh pakai eyeliner warna coklat di sini gini guys. Keluar kagak sih sebenarnya. Guys, kalian tunggu resultnya ya. Hujan, Om. Kita udahan dulu karena lagi kedatangan tamu. Oke. Nih jadi kayak gini guys. Nanti aku kasih tahu resultnya. Thank you guys. Sorry banget nih. Dadah. Thank you guys untuk kehadiran kalian. Dadah. Bye bye guys. Screenshot dulu dong sekali. Kan mumpung putih-putih guys.
Telepon gue jelek banget. Yaudah gue udah mati. Ya Allah gue jelek banget. Jadi guys, mohon maaf ya guys, aku jelek kayak gini. Ya Allah, ya ampun gue. Kalo gue subscribe-nya gimana? Ya jadi kalo gue subscribe-nya gue malu muka gini. Dadah guys. Kayak gini aja deh, subscribe-nya gini aja. Guys, thank you. Bye-bye.